Assalamualaikum, saya Zainal daripada Sejaya TV, kini berada di Jabatan Penyiaran Negeri Johor, Johor FM Permata Selatan. Program ini merupakan program membina kerjasama dan jaringan bersama antara Jabatan Penyiaran Malaysia Negeri Johor dan Sejaya TV SKSJ Serta Jaya. Saya akan menemui Muramah, salah seorang penyampai radio Johor FM. Berapa lama dah puan dalam bidang penyiaran ini? Alhamdulillah, Kak Nurul dah start bersiaran di Johor FM Permata Selatan bermula tahun 2006 lah. Lebih kurang dalam 16 tahun macam tu. Bagaimanakah puan dapat memastikan maklumat yang disampaikan oleh puan itu tepat dan mutakhir? Okey, maklumat yang kami sampaikan di Johor FM Permata Selatan adalah daripada yang sahih lah, daripada Johor FM, daripada RTM, daripada Bernama. Semua maklumat-maklumat yang kami berikan ni daripada media sosial yang betul-betul pasti sahih untuk kami siarkan dan kami sebarkan untuk semua pendengar-pendengar di Johor FM. Pesanan puan kepada adik-adik yang berminat dalam bidang penyiaran ini? Okey, pesanan Kak Nurul untuk adik-adik yang menyukai bidang penyiaran dan nak menjadi pengacara, jangan takut. Sebab kalau adik-adik pegang mic, mic ni semua milik adik-adik. Yang penting, cara kita lontarkan suara, intonasi kita untuk bersama dengan mereka yang berada di hadapan, kena sentiasa membaca. Okey, jangan segan-segan, jangan malu-malu bercakap dan bercerita apa yang adik nak cerita. Jadi jangan takut, bidang penyiaran ni luas. Okey, mungkin peluang adik-adik untuk menjadikan bidang penyiaran ni dan pengacaraan sebagai salah satu punca pendapatan juga. Jadi jangan takut, bercakaplah, berceritalah apa yang adik nak cerita. Bagaimanakah puan nak pastikan cara penyampaian puan itu tidak membosankan? Okey, senang je. Untuk kita pastikan cara penyampaian kita tak bosan, kita kena sentiasa senyum. Okey, satu tips untuk adik-adik ataupun siapa saja yang nak berlatih senyum, sebut huruf nombor 3. Okey, nombor 3, kalau kita sebut 3, automatik kita akan jadi senyum. Okey, kalau orang dengar suara kita dengan senyuman, orang akan jadi tak bosan. Dia dah macam lagi sonok nak dengar. Jadi tips kita kena sentiasa senyum. Kalau payah sangat nak senyum, sebutlah nombor 3. Itu tips Kak Nurul lah untuk adik-adik. Kak Nurul kerana sedia temu bual. Terima kasih juga pada adik-adik yang sedia datang ke RTM Johor. Okey, inilah RTM Johor, inilah dunia penyiaran kami dan inilah dunia kami. Jangan lupa untuk follow kami di Facebook, Twitter, IG dan juga kita ada channel YouTube Johor FM Permata Selatan. Terima kasih. Jam yang terakhir segmen Hello Permata hari ini, 6 jam sudah kami bersiaran sejak pukul 6 pagi tadi. Dan ketika ini kita ada siapa Zura? Nak dengar suara. Ada dua orang pelajar ni yang kita akan interview. Dan mereka ni semua dari mana? Silakan Zandra. Sekolah? Sekolah SKC Sejaya. Di mana sekolah tu Abed? Di mana sekolah tu? Terletak di Tanjung Sendiri. Terletak di Tanjung Sendiri. Orang dah nak tahu sebenarnya mereka ni sekolah di Sedeli ni, kita pernah buat konsert ambang mereka di sana. Betul. Dan Zandra ni pernah menemu bual pengarah kita. Ya, mereka daripada Media Sejaya TV. Nak masuk lagi kat sini? Nak jadi DJ tak? Abang pula, apa perasaan dapat hari ni tiba-tiba suara keluar radio pula. Dia cakap mak suruh dengar tak? Tak sempat. Abang rasa gano? Abang rasa macam mana perasaan tu? Sangat gembira. Kenapa tu? Sebab dapat pergi ke Johor FM buat first time. Gigi dia comel. Umur berapa tadi Abang? Dah jam 4. Zandra? Dah jam 5. Zandra besar nak jadi apa? Wartawan. Baru dia dari apa media Sejaya TV. Hai, saya Kopa, Selamat Hari Malaysia. Okey. Yang seterusnya. Hai, saya Dewi, Selamat Hari Malaysia. Okey. Seterusnya. Hai, saya Alif, Selamat Hari Malaysia. Okey. Lagi.
Hai, saya Fayyad. Selamat Hari Malaysia. Hai, saya Adam. Selamat Hari Malaysia. Hai, saya Natasha. Selamat Hari Malaysia. Okey, seterusnya sayang. Hai, saya Maisara. Selamat Hari Malaysia. Hai, saya Amani. Selamat Hari Malaysia. Hai, saya Zandra. Selamat Hari Malaysia. Kami dari SK Seri Setia Jaya. Alright, thank you. Itu sahaja daripada saya, Zainal binti Muhammad Zahari. Di dalam episod kali ini, bertemu lagi di episod akan datang.